maklum. Rashid Amirullah Rajasa mendatangi Dirlantas Polda Metro Jaya bersama ayahnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Kedatangan Rashid Rajasa terkait peristiwa tabrak belakang mobil yang dikemudikannya di ruas tol Jagorawi sepekan lalu. Rashid Rajasa sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di ruas tol Jagorawi yang menelan dua korban jiwa. Saya mengantarkan putra kami, Muhammad Rashid Amrullah Rajasa, ke Polda untuk mengikuti proses hukum yang berlaku di tanah air kita. Sebelumnya, polisi juga memanggil Rangga Nugraha, pengemudi mobil yang berada di lokasi tabrakan sesaat usai kejadian. Rangga bahkan memiliki video amatir saat proses evakuasi terhadap para korban masih berjalan. Sementara itu, kondisi dua korban kecelakaan ibu dan anak, Enung serta Muhammad Rifal, mulai membaik. Enung bahkan menjalani CT scan di kepala dan di daerah pinggul akibat benturan. Sementara anaknya masih menjalani ultrasonografi, USG, karena luka di bagian perut. Tim Liputan, Trans 7.